Sini aja om. Ya apa ini om, lockdown sih keliling aku. Boleh ada regulator lho, kalau tabung lho om. Apa om, langka tak om regulator ini? Langka om yang sekarang langka ini tabungnya atau apanya aja sekarang om? Yang langka ya tabungnya sama regulatornya itu. Langka om. Kalau pengisian masih normal. Kalau pengisian masih normal ya om. Orang-orang biasanya nyari tabung berapa om? Kalau di sini? 1 meter. 1 meter ya om. Gitu om, kisaran aja nggak perlu detail kok om Gunawan. Pakai 1.5 juta. 1.5 juta. Kalau sebelum ada covid tuh? Berapa om sehari? 200 ya om ya? 200 ribu. Om jenengan ini kalau ada misalnya orang yang butuh terus gak bisa bayar tapi butuh buat rumah sakit, jenengan ikhlaskan om? Kita bantu. Jenengan bantu? Kita bantu. Ini melonjaknya covid gimana om? Gas yang jenengan jual langka juga om? Tabungnya langka ya, kalau pengisian masih normal. Masih normal. Sehari itu nyediain kuota berapa kubik om? Jenengan om, buat isi ulang ini. Isi ulang ini 30. 30 meter kubik. 30 tabung. 30 tabung. Itu habis berapa kubik bu? 30 tabung itu. Bagi 2 hari. Bagi 2 hari ya om. Ini 24 jam atau gimana om? Waktu-waktu bisa. Berarti 24 jam ya om ya. Om terkait kasus melonjak ini, omset juga meningkat nggak om, jenengan sendiri om? Artinya meningkat pak. Meningkat ya om. Dibandingkan sebelum covid melonjak, omsetnya meningkat berapa persen om? Ya 70%. 70. Rata-rata masih pelanggan ini ngisi ulangnya yang berapa kubik om? Satu meter kubik ya. Itu berapa om satu meter om? Satu meter ada yang 40. Variasi ada yang nggak bayar. Loh, masa nggak ada yang bayar? Iya. Oh, iya. Kok ada orangnya gitu ya, Pak? Kalau 2 meter berapa kubik, Om? Harganya? 80.